Jadi ini adalah kawasan Park Serpong yang lagi villa. Yeah. Halo si people, balik lagi di channel Review Jujur Cari Properti. Kenapa? Cari Pak Gigi ya? Tidak ada. Dia lagi liburan ke Eropa dengan duit hasil YouTube dan kita masih kerja. Gak usah bahas dia deh, jadi gak usah bahas orang yang gak ada. Jadi biarin aja dia seneng-seneng kita kerja. Jadi sekarang ini gue lagi ada di lokasi dan kawasan yang lagi viral banget seantero Jagatmaya. Jadi ini adalah kawasan baru 400 hektar yang dimana ini cuman 10 menit aja ke Gading Serpong. Jadi ini adalah kawasan Park Serpong yang lagi viral banget. Mau tahu rumahnya nggak? Kita lihat aja yuk. Oke, jadi di Park Serpong ini yang tadi gue udah bilang 400 hektar itu nggak cuman rumah aja, jadi nanti bakal ada area komersil dan hiburan seperti layaknya kota mandiri pada umumnya. Nah, untuk huniannya yang baru launching ini ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster XYZ dan yang kedua itu Cendana Living yang untuk tipe premiumnya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah klaster XYZ tipe X. Jadi dia ini satu lantai tapi dia mezanin. Jadi ini cocok banget buat teman-teman nih yang mau cari rumah singgah atau investasi buat kos-kosan juga bisa banget. Karena ini luasnya 3,3 x 9,5, jadi mungil lah gitu. Nah, berikutnya ini ada klaster Y atau Y. Nah, klaster Y ini dia lebarnya sama 3,3 x 3,3, panjangnya itu dia 11,5. Nah, ini udah dua lantai, bukan mezanin ya, dua lantai. Jadi udah dua lantai dan kamarnya dua di atas gitu. Jadi ini bisa banget buat teman-teman yang baru berkeluarga, entah itu baru berdua atau udah punya anak satu, bisa. Kalau saya satu juga dihitung dua. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berikutnya ada tipe X. Nah, tipe X ini, nah ini tipe X nih. Ini paling gede. Tipe X ini paling gede, dia lebarnya tuh 5. Panjangnya 11,5. Saya nyontek dulu ya. Maklum nih, house baru. Panjangnya 10,5 teman-teman. Salah ya, bukan 11, 10,5. Jadi lebar 5, panjang 10,5. Tapi karena ini di hook, jadi dia lebarnya 7, panjangnya tetap 10,5. Ini dua lantai juga dan kamarnya udah 3. Jadi yang Z tadi 1, yang Y 2, yang X 3. Kalau saya XL. Banyak jadinya. Jadi ini tipe XYZ. Jadi harganya itu mulai dari 300 untuk tipe X gitu. Jadi ini murah banget buat teman-teman yang lagi cari-cari hunian dekat Gading Serpong. Ini pilihannya buat kalian. Oke, kita lanjut ke Cendana Living. Gua sekarang udah ada di klaster premiumnya yang tadi gua udah bilang namanya Cendana Living. Jadi untuk di Cendana Living itu ada 3 tipe. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang di sebelah kiri gua nih atau di sebelah kanan penonton, temen-temen, anjay penonton gak TV kali ah. Nah, ini di sebelah kiri nih, sebelah kanan kalian, ini lebarnya 5,5 x 15. Dia tipe tengah nih, jadi di tengah-tengahnya ya, kan ada 3 tipe. Dia 5,5 x 15, kamarnya udah 3 gitu. Nah, yang berikutnya di sebelah kanan saya atau kirinya kalian, ini tipe paling kecilnya 5 x 12 gitu. Jadi ini yang paling minimalis dan dia itu kamarnya cuma 2 gitu. Lalu yang paling pojok di sebelah kanan ke sebelah kiri kalian, itu yang paling gedenya, itu lebarnya 6,5, panjangnya itu 15. Jadi itu yang paling besar, kamarnya juga 3. Jadi untuk tipe 2 dan tipe 3 itu untuk kamarnya udah 3. Jadi ini adalah klaster premium
untuk di Pasar Pong, yaitu Cendana Living gitu. Jadi buat teman-teman nih yang kayaknya yang tadi kekecilan, misalkan keluarga saya udah banyak atau gede-gede kayak saya gitu kan, nah ini yang cocok yang ini nih gitu. Jadi untuk yang premium sesuai kebutuhan bisa dipilih gitu pokoknya. So, tadi kita udah lihat rumahnya yang baru di launching. Jadi ada dua tipe tadi ya. Yang pertama itu klasternya klaster XYZ Living. Yang kedua ada Cendana Living. Nah, untuk harganya gimana sih? Jadi untuk harganya yang klaster XYZ Living itu startnya dari 300 jutaan sampai 700 jutaan. Nah, untuk cicilannya gimana? Cicilannya start dari 2 jutaan aja. Nah, untuk yang Cendana Living itu harganya berapa sih? Harganya start dari 800 jutaan sampai 1,1 M aja. Untuk cicilan gimana? Cicilannya mulai dari 5 jutaan aja. Jadi, itu adalah harga per hari ini. Untuk kedepannya pasti bisa naik ya. Jadi, buat teman-teman yang udah kepo banget nih, bisa langsung datang aja ke Pak Serpong atau bisa langsung cari IG Cari Properti untuk dibantu nanti sama sales kita. Di deskripsi juga ada gitu. So, jadi ini Pak Serpong buat kalian, komen di bawah kalau misalnya ada yang mau ditanya, dan komen di bawah kita harus review rumah mana lagi, dan kalau bisa jangan ada pakai Kiki lagi. So, gitu aja. Gua Pras, bukan Kiki Gozali, pamit undur diri. Bye bye. Jangan lupa subscribe.